Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku mau kasih tutorial cara bikin closing di video aku yang biasanya aku upload. Nah, pertama-tama yang biasanya kan kita kalau video tuh ada ini ya, kita siapin dulu si gambarnya yang udah jadi JPEG. Nah, ini aku udah buat yang udah ada JPEG-nya. Nah, aku tunjukin ini fotonya. Ini gambarnya yang mau aku jadiin JPEG. Nah, tapi kalau ini langsung kayak gini, guys, nanti langsung kayak gini terus kita kasih musik, biasanya dia ini apa namanya gerak kayak gini tuh. Nah, jadi gimana supaya dia nggak gerak? Aku bakalan kasih tipsnya gimana supaya si gambarnya ini atau si endingnya ini tuh nggak gerak kayak gini. Nah, bukan gerak kayak gini ya, harusnya kan enggak. Nah, caranya gampang banget, aku bakalan kasih tutorialnya, tapi jangan lupa ya kalian untuk like dan komen, cuma dan komen iya, like dan komen dan subscribe juga, terus share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, jadi caranya kita harus nyari dulu video yang durasinya pendek banget. Ini aku ada video yang durasinya cuma 11 detik doang, aku pilih yang ini. Kita masukin aja. Nah, kita pilih aja ini. Kita masukin ke tempat kerja kita. Nah, ini. Nah, untuk yang foto ini kita hapus aja. Karena kalau ini masih di sini dia akan gerak seperti itu. Ini kita tinggal hapus aja. Nah, sekarang kita udah ada nih video yang cuma 11 detik. Nah, caranya gimana? Pertama-tama ini kalau videonya ada suaranya, kalian atur dulu di ini. Nah, ini dihilangkan dulu suaranya. Auto mixernya, terus yang di bawah tuh ada yang namanya PAP atau yang tumpuk dua kayak gini, tinggal diklik aja. Nah, baru deh kita tambahin atau kita simpan foto yang tadi kita udah bikin. Nah, jadi dia numpang gitu loh, guys. Jadi di belakangnya tuh video dan di atasnya tuh timeline kita. Nah, kita tinggal disesuaikan aja posisinya. Tinggal kita sesuaikan. Oke. Kita sesuaikan aja sudutnya, jangan sampai ada yang kepotong. Nah, ini untuk titik yang dua ini ya, guys ya. Ini untuk durasinya. Jadi kalau di detik berapa ke detik berapa si foto ini yang akan muncul gitu. Tapi karena kita kan mau buatin dari awal sampai akhir, kita tarik aja dari sudut ke sudut sampai ujung. Belakangnya tuh video, nah depannya tuh gambar ini, jadi si gambar ini nggak gerak. Nah, kita sesuaikan. Nah, kalau udah tinggal diklik aja bagian centang yang di atas itu yang merah, tinggal diklik. Nah, coba kita play dulu. Kan guys, nggak gerak itunya fotonya, dia nggak ikut gerak, jadi udah diem gitu aja. Oke. Nah, tapi tadi ujungnya masih ada itu ya kalau nggak salah ya. Bentar, kita play lagi, kayaknya ujungnya masih kelihatan deh si videonya. Nah, kalau masih kelihatan tinggal kita potong aja, tinggal kita potong di videonya. Jadi kita pakainya enggak 11,4. Nah, itu yang komanya itu yang susah. Kita potong, kita pasin aja kayaknya 9 atau 10 detik.
Nah, kita tinggal potong aja di bagian videonya yang tadinya videonya 11,4, kita pasin aja jadi 9 atau jadi 10. Nah, kita kurangin aja. Tuh kan ini videonya 11,4 detik. Jadi ini yang 4 detik ini yang tadi ada sedikit yang bocor gitu kelihatan kan. Nah, kita pasin aja, tinggal ditarik aja, digeser ke 10 atau ya 10 lah, 10 apa 9 ya, 10 aja deh. Kita klik, kita tarik. Nah, kalau udah coba kita play dulu. Masih ada enggak? Ya, udah enggak ada kan? Nah, sekarang kita tinggal tambahin suaranya atau kita tambahin musik di latar belakangnya. Tinggal diklik aja yang pas bagian musik. Nah, ini ada beberapa pilihan musik yang udah disediakan oleh aplikasi Filmora Go. Kalian tinggal pilih-pilih aja mana yang cocok buat kalian, mana yang mau kalian pakai. Tinggal diklik-klik aja kalian dengerin. Ini udah apa? Tapi bentar ya, aku nggak kedengeran ya. Satu-satu mana yang kira-kira cocok untuk ini kita. Nggak lupa aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya biar kalian dapat notif lagi kalau aku upload video. Nah, kalian tinggal pilih-pilih aja kira-kira mana musik yang mau kalian pakai. Nah, cek aja, dengerin satu-satu. Oh ya, jangan lupa ya guys ya, kalian juga boleh boleh banget untuk nge-share video ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya. Tekan tombol subscribe-nya biar aku makin semangat bikin videonya. Nah, ini kita tinggal. Nah, kayaknya aku pakai yang ini aja deh. Nah, aku pakai ini aja. Kalau udah ada lagu yang dipilih, yang dipilih tinggal di klik aja tanda centang yang di atas yang warna merah. Ini cocok untuk ending yang mau aku pakai. Nah, jadi kita play. Sip. Nah, kalau udah tinggal klik aja centang dan langsung kita save aja. Klik di simpan itu yang di pojok kanan atas. Nah, ini untuk proses menyimpan. Ini nggak bakalan lama kok guys, karena tadi cuma 10 detik doang, jadi nggak akan lama. Nah, semoga cara tutorial cara membuat closing di Filmora Go ini sangat bermanfaat sekali buat kalian. Semoga kalian juga bisa ngikutin. Ini di endingnya masih ada tambahan watermark Filmora Go karena aku masih pakai aplikasi yang belum berbayar ya. Nanti di video selanjutnya aku insya Allah bakal bikin tutorial gimana caranya untuk menghilangkan watermark dari Filmora Go walaupun tidak berbayar atau berbayar. Kalau nggak berbayar, nah ini kalau udah tinggal di klik aja langsung ke roll kamera, itu langsung akan tersimpan ke memori HP kita. Kalau kalian nggak mau ribet untuk ngilangin watermark Filmora-nya, kalian bisa pakai yang berbayar. Bisa dibayarnya pakai Google
Shopify apa Google apa, aku belum pernah nyoba. Aku sekarang ini lagi pakai dulu yang gratisan dulu. Tapi ini juga bisa kok di apa, kita akalin supaya watermarknya hilang. Nah, sekarang aku mau ngecek apakah udah tersimpan di memori atau udah tersimpan di HP aku. Aku mau ngecek. Nah, udah masuk guys. Nah, kita tinggal cek lagi di galerinya. Oh, ternyata udah ada nih guys. Kita coba play ya. Nah, alhamdulillah udah berhasil. Nah inilah hasil kita bikin kita bikin closing barusan. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Jangan kemana-mana ya guys. Pantengin terus channel aku. Dan jangan lupa aktivitas. Tekan loncengnya biar kalian dapat info kalau aku upload video yang terbaru. Assalamualaikum. Thank you.